Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang saya akan online match teman-teman semua menggunakan full squad timnas Prancis teman-teman semua. Ngeri-ngeri. Sekarang kita lihat lawan kita. Wow, lumayan juga teman-teman semua, ada Mbappe 100 dan juga ya, ya aja sih. Oke, di-share langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno terjadi pertandingan antara Prancis lawan Prancis. Ini kenapa sih banyak yang menggunakan Prancis teman-teman semua di custom team matchday Euro ini ya teman-teman semua. Dan juga tentunya teman-teman semua di sini open sharing channel menggunakan full squad Prancis ya teman-teman semua, dari pemain inti, pemain cadangan, bahkan pelatihnya pun menggunakan warga negara Prancis ya teman-teman semua. Open sharing channel menggunakan Zinedine Zidane yang versi 4-3-1-2-nya teman-teman semua, karena memang di sini stok open sharing channel kebanyakan gelandangnya itu adalah box to box teman-teman semua. Bahkan dari keempat gelandang ini teman-teman semua, open sharing channel menggunakan 3 gelandang box to box dan juga satu pemain jangkar teman-teman semua, walaupun semuanya di CMF kan dan satu AMF. AMF-nya pun si Pogba teman-teman semua, open sharing channel paksakan jadi AMF karena yang punya skill umpan satu sentuhan dan yang offensive awareness-nya paling bagus itu adalah si Pogba teman-teman semua. Oke, lanjut saja, anjay nggak dikejar dong. Boom! Astagfirullahaladzim, gila-gila bagus juga ya kipernya. Dan juga tentunya teman-teman semua di sini open sharing channel menggunakan duet maut BP teman-teman semua. Benzema Mbappe teman-teman semua. Wow, gila, manis manja, pesona prima donna teman-teman semua ya. Dan tentunya teman-teman semua, luar biasanya teman-teman semua, akhirnya si Benzema ini dipanggil kembali oleh timnas Prancis teman-teman semua. Akhirnya Deschamps luluh hatinya teman-teman semua untuk memanggil si Benzema, karena memang selama kurang lebih 3 tahun atau 5 tahun ya teman-teman semua, si Benzema ini enggak dipanggil-panggil sama timnas, padahal mainnya bagus banget teman-teman semua. Karena memang ada sedikit skandal sih si Benzema ini teman-teman semua. Oke, mantap jiwa bodyballnya, langsung saja boom ya, manis manja, mempesona, primadona, duet Mbappe teman-teman semua, Benzema Mbappe teman-teman semua, luar biasa sekali teman-teman semua. Ih, gila, Benzema bodyballnya, manis manja, pesona, primadona teman-teman semua. Oke, lanjut saja teman-teman semua, kita tidak akan puas dengan satu gol ini. Lanjut saja, open sharing channel terserang. Kemudian gila, aduh, kenapa ini internetnya anjay, gila, ini posisi bahaya ini teman-teman semua. Ini ada dua kemungkinan sih teman-teman semua, kemungkinan internetnya emang lagi jelek teman-teman semua, dan juga kemungkinan yang kedua dia lagi main internet teman-teman semua. Oke, lanjut saja, manis manja pesona diberikan kepada Paul Pogba. Di sana ada Mbappe. Astagfirullahaladzim, gila, Pogba umpannya nanggung banget anjay, jadi Mbappe-nya agak telat sedikit teman-teman semua. Oke, lanjut saja, manis manja pesona diberikan kepada Mbappe. Di sana ada Karim Benzema kembali, mampu lolos, langsung saja tapus, tor. Asyuk. Wah haji, luar biasa. Ini Karim Benzema ini teman-teman semua memang role model banget bagi pemburu gol teman-teman semua. Walaupun dia speednya itu jelek teman-teman semua, cuma offensive awareness-nya bagus dan juga body ball-nya bagus. Jadi shooting jarak jauhnya pun bagus banget teman-teman semua. Jadi nggak perlu dilakukan lah teman-teman semua. Nggak salah banget si Deschamps ini memanggil si Benzema lagi teman-teman semua untuk masuk ke dalam timnas Prancis, karena otomatis penyerang Prancis emang sedikit sih teman-teman semua. Paling cuma Mbappe yang dipanggil, kemudian Ben Yedder, kemudian nggak ada lagi teman-teman semua. Oke, di sana anjay nggak dikejar dong Kamavinganya, langsung saja kami shoot. Boom! Astagfirullahaladzim, gila. Kipernya bagus anjay, gila. Itu tendangan manis manja pesona bisa ketahan. Oke, masih ada di sana, ada Rabiot, Kylian Mbappe kembali, di sana ada Wahaji. Boom! Astagfirullahaladzim. Berapa kali ini kiper ajay, penyelamatannya bagus banget teman-teman semua. Pakai dukun anjay kipernya kayaknya ini. Gila. Oke, sekarang kita akan menggunakan variasi tanda teman-teman semua untuk corner. Oke, diberikan kepada Mbappe kembali, langsung saja tendangan lurus, manis manja Wahaji. Boom! Gila anjay, kiper apa ini, gila, 3 kali berturut-turut teman-teman semua save-nya, gila. Oke, lanjut saja, di sana ada Kamavinga, manis manja pesona, primadona, gila dong. Oke, lanjut saja, kita serang kembali teman-teman semua. Di sana ada Pavard, astagfirullahaladzim, berhasil intercept-nya anjay, mas counter attack banget, tinggal berdua, astagfirullahaladzim, apa yang terjadi. Oke, lanjut saja, menurut kita harus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gila anjay. Berawal dari penyelamatan kiper 4 kali teman-teman semua berturut-turut, kemudian hingga open sharing channel kena mental anjay di counter attack anjay, gila anjay.
Wah, ini kayaknya fix sih teman-teman semua, main-main putus-putus internet sih ini teman-teman semua, karena Open Sharing Channel lagi dalam posisi-posisi mau nyerang teman-teman semua, itu pasti selalu mencoba menyambungkan teman-teman semua. Anjay, keras mainnya bangke. Dan juga tentunya teman-teman semua, di bola pertama kayak gini teman-teman semua, biasanya kita memiliki skema hafalan teman-teman semua ketika ngebagi bola tuh teman-teman semua, supaya kita bisa langsung membalas gol dari lawan kita teman-teman semua, entah itu skema long ball ataupun skema 1-2 memajukan penyerang itu. Kadang-kadang kita punya skema hafalan tersendirilah teman-teman semua untuk pembagi bola ketika setelah kita kebobolan teman-teman semua. Cuma di sini gila-gila Open Sharing Channel udah hilang si respectnya teman-teman semua, karena tadi pertama putus-putus internet teman-teman semua ketika si Pavard dalam posisi ingin nge-build up teman-teman semua, dan untungnya teman-teman semua tadi si Pavard enggak kena hadang sama penyerang lawan Open Sharing Channel teman-teman semua, masih bisa terselamatkan. Kemudian yang kedua, putus-putus lagi teman-teman semua ketika Open Sharing Channel baru ngebagi bola ingin nge-build up teman-teman semua. At least memang kita enggak bisa langsung bilang bahwa dia itu main putus-putus internet teman-teman semua. Tapi kita bisa melihatnya teman-teman semua, terjadi momen putus-putus internetnya itu di mana teman-teman semua. Kadang-kadang kalau memang terjadi benar-benar internetnya yang tidak stabil teman-teman semua, putusnya itu seimbang ya, kadang dalam posisi yang menguntungkan untuk dia ataupun dalam posisi yang menguntungkan Open Sharing Channel teman-teman semua. Tapi di sini dua kali teman-teman semua menyambungkan, tapi keduanya memang dalam posisi yang merugikan untuk Open Sharing Channel teman-teman semua ya. Oke, lanjut saja teman-teman semua, manis manja pesona prima donna. Oke, lanjut saja. Anjay, gila Mbappe-nya. Oke, manis manja pesona, kita build up di sana ada Paul Pogba, manis manja pesona diberikan. Nah, kayak gini nih teman-teman semua, memang Prancis ini enggak punya kreatif playmaker sih teman-teman semua. Kreatif playmaker-nya itu cuma si Nabil Fekir teman-teman semua, tapi si Nabil Fekir pun enggak dipanggil sama timnas Prancis teman-teman semua. Jadi Open Sharing Channel terpaksa menggunakan 4 gelandang yang 3 box to box dan juga satu pemain jangkar, dan kreativitasnya minim banget teman-teman semua. Oke, lanjut saja. Boom! Mbappe luar biasa, manis manja mempesona, umpan luar biasa dari N'Golo Kante, shalalalap lap lap. Gila, kalau kayak gini teman-teman semua, memang kalau gelandang box to box memang minim sekali kreativitasnya ya teman-teman semua. Jadi kenapa Open Sharing Channel lebih suka menggunakan gelandang box to box, karena memang Open Sharing Channel itu penyerangannya simple teman-teman semua, enggak terlalu ribu. Oke, manis manja pesona, boom. Hai, gila kiper ini langsung saja. Wahaji Benzema, manis manja mempesona, prima donna luar biasa. Tapi lumayan kuat juga ini kiper. Ajay, berapa kali save-nya tadi babak pertama? Banyak banget teman-teman semua, sepertinya ada 4 kayaknya di babak pertama teman-teman semua. Gila. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Di sini Open Sharing Channel akan terus teman-teman semua menggempur teman-teman semua, karena tuh anjay, gila bagian aing nyerang si anjing, kalah putus-putus. Oke, lanjut saja teman-teman semua, Nisman jam pesona, di sana ada Paul Pogba luar biasa, di sana ada Mbappe lagi, di sana ada Benzema, boom ya, enak banget teman-teman semua, duet BP Mbappe Benzema Mbappe teman-teman semua, BP teman-teman semua luar biasa, gila mencetak 5 gol luar biasa teman-teman semua. Walaupun di sini gelandangnya nggak ada gelandang yang bertipikal kreatif ya teman-teman semua, full gelandang keempat ini memang dipergunakan untuk menginterseksi sih, karena keempat gelandang Open Sharing Channel ini semuanya punya skill intersepsi teman-teman semua, sehingga dia memang agak kesulitan untuk melakukan penyerangan karena memang selalu dipotong oleh gelandang Open Sharing Channel yang memiliki skill intersepsi. Manis manja pesona. Oke, di sana dari Rabiot, manis manja pesona diberikan kepada Benzema. Anjay, gila deli luar biasa, manis manja pesona. Oke, diberikan kepada Benzema, kembali bola lagi, kembali. Astagfirullahaladzim, gila kipernya anjay. Gila, Benzema udah man to man berhadapan dengan si Ederson teman-teman semua, tapi masih bisa dong ditangkap sama Ederson, dan ditangkap teman-teman semua, bukan mantul ya teman-teman semua. Gila. Oke, di sana masih ada Badi Hasil teman-teman semua, manis manja pesona, langsung saja build up luar biasa, di sana ada Rabiot. Oke, di sana ada Kylian Mbappe, lanjut saja diberikan kepada, aduh kenapa passingnya ke sana bangke, kalau ke Mbappe itu tinggal lurus teman-teman semua, udah manis manja pesona, enggak akan terkejar lah Mbappe teman-teman semua, apalagi ini ratingnya yang 101. Mbappe 101.
gila. Memang susah sih teman-teman semua dapat Mbappe yang 101, karena kalau Mbappe 100 atau 99 udah biasa sih, tapi ini Mbappe 101 memang Mbappe yang paling langka. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Nampaknya aduh udah 91 teman-teman semua, mungkin bisa satu gol lagi sih kayaknya teman-teman semua. Kita pakai long ball dong. Oke, lanjut saja. Langsung saja ditendang kemana? Udah beres anjay pertandingannya. Dan tentunya Open Sharing penasaran sih teman-teman semua, berapa saving kiper lawan Open Sharing Channel teman-teman semua. Anjay, savingnya 7 dong. 14 kali shoot, 11 on target, karena memang duet BP ini luar biasa. Tapi savingnya 7 anjay. Gila, ini kiper apa sih? Gila, savingnya sampai 7 kali pakai dukun Anda. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serumpun Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.